Indahnya Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah bersabda, "Inna min ahabbil a'mali ila Allah ta'ala idkhalus sururi ala qalbil mu'min wa ay yufarrija 'anhu ghamman aw yaqdi 'anhu daynan aw yut'imuhu min ju'in." Maksudnya, di antara amalan yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah memasukkan perasaan gembira ke dalam hati seorang mukmin, atau melepaskannya daripada kesusahan, atau melunaskan hutangnya, atau memberinya makan ketika sedang kelaparan. Sidang pendengar rahimakumullah, konsep ibadat di dalam Islam bukan sahaja seperti solat, puasa, zakat dan haji sahaja, tetapi juga meliputi ibadat-ibadat sosial seperti menjaga tali silaturahim, menolong orang yang dalam kesusahan dan menggembirakan orang lain. Di antara amalan yang boleh dilakukan untuk menggembirakan orang lain adalah yang pertama, saling memberi hadiah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Tahadu tahabu." Saling berbagi hadiahlah kamu supaya kamu saling berkasih sayang. Nombor dua, bercakap dengan percakapan yang boleh menggembirakan orang lain. Kerana percakapan biasa yang dituturkan sehari-hari boleh bertukar menjadi ibadat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala sekiranya percakapan itu dapat menggembirakan hati orang lain. Yang ketiga, sentiasa bersenyum. Kerana senyuman itu juga boleh menyebabkan orang lain menjadi gembira. Sidang pendengar rahimakumullah, sama-samalah kita mendidik diri kita supaya kita dapat sentiasa menggembirakan orang lain. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala juga menggembirakan kita di dunia dan akhirat. InsyaAllah Ramadan kita akan bertambah gemilang. Sekian, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.